والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama berada di dalam rumah Allah, dapat sama-sama kita berkongsi ilmu, saling ingat, memperingati antara satu sama lain, seperti mana firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung kuliah kita dalam buku karangan Datuk Ismail Qamus yang bertajuk Indahnya Hidup Bersyariat. InsyaAllah pada hari ini tajuk kita berhubung tentang solat sunat hajat, yang mana sebelum ini kita telah bincangkan sunat tasbih, sunat isyrak dan beberapa sunat-sunat yang lain. InsyaAllah pada malam ini kita akan bincangkan hukum solat sunat hajat. Solat sunat hajat ni tuan-tuan, kita akan buat bila kita akan rasa memerlukan sesuatu. Manusia ni fitrahnya bila nak satu perkara, kita akan minta. Tapi bila kita dapat, adakah kita tunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tu yang Allah kata, walau basatallahu rizqa li ibadi la baghaw fil ardi. Manusia ni bila kamu tak dapat, kamu akan minta. Selagi tak dapat, selagi itulah kamu memohon, kamu bermunajat, kamu minta dengan Allah Taala. Tapi bila dapat, baghaw fil ardi. Mula kamu pula sombong dan angkuh. Itu sifat manusia. Itu sebabnya tuan-tuan puan, kita kena sentiasa bermuhasabah agar kita tergolong daripada orang yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang Allah bagi. Sunat hajat. Bagi mereka yang mempunyai hajat atau kesulitan dalam sesuatu hal, hendaklah solat hajat 12 rakaat dengan 6 salam. Ini bukan perkara ataupun yang disebut oleh para ulama' sebagai kata-kata Nabi atau Nabi buat solat hajat sebanyak 12 kali. Tak. Ini amalan ulama'-ulama'. Ulama'-ulama' ni kalau dia buat, insyaAllah adalah baiknya tu. Dia bukanlah satu benda yang mungkin kita kata, ada orang kata ini bida'ah, Nabi tak pernah buat. Memanglah Nabi tak buat. Tapi selagi mana sunat itu kita niatkan untuk sunnah hajat, dapatlah hajat. Selagi mana ia kita sunat tu sunat mutlak, dapatlah sunat mutlak. Mutlaqah. Jadi oleh yang demikian kita kena tengok bagaimana kita nak buat tu. Tiap-tiap 2 rakaat atau salam pada tiap-tiap rakaat sesudah Al-Fatihah dibaca ayat kursi dan surah Al-Ikhlas. Ha, ini antara ayat-ayat yang kita boleh baca lah, yang diajar oleh para ulama. Selepas salam sujud sekali lagi, dan ketika itulah kita memohon kepada Allah mengenai perkara yang dihajati. Macam mana tu? Kita digalakkan oleh Nabi SAW, perbanyakkan sujud. Dan sujud adalah waktu paling dekat kita dengan Allah SWT. So, masa kita minta tu, kita minta di akhir sujud. Sujud terakhir dalam solat. Tapi sekarang ni mungkin kita tak puas. Ya, kita tak puas. Kita rasa macam nak luahkan dengan kata-kata, kita nak lapaskan, maka dia tak boleh lapas dalam bahasa Melayu. Apa yang dia buat? Habis tadi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dia sujud sekali lagi. Sujud ni bukan dalam solat, tetapi sujud menunjukkan yang kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, masa ni tuan-tuan lapaslah, tak ada masalah. Boleh. Ya. Cuma yang disebut lapas niat solat hajat itu, usalli sunnatul hajah rak'ataini lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku solat sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Seelok-eloknya solat hajat ini dilakukan pada waktu malam. Seelok-eloknya, jarang orang buat solat hajat ni lepas zuhur, atau orang buat waktu duha semayang duha lah. Sebab itu memang disyariatkan, Nabi pun buat, dalam mazhab Syafi'i dipanggil sunnah mu'akkadah.
Buat di tengah malam. Sebab ia termasuk dalam kategori solat tahajud. Sama ada pukul 1, 2 atau 3 pagi. Ha, ini disebut oleh ulama' 1, 2, 3. Tapi saya berpandangan bermula daripada 3. 4, 5. Sebab kumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'an tartila. Iaitu ambil 1 per 2 malam. 1 per 2 maksudnya kita kena tengok. Malam itu bermula jam 12. Malam di pertengahan malam itu jam 12. 12, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. So bagi 2. So 3. 3, 4 boleh buat. Tak ada masalah. Ikut pada kemampuan. Ha, ini sunat dia. Nak buat pukul 5 pagi boleh. Selagi mana tak masuk subuh. Tu dia panggil tahajud. Setelah daripada bangun tidur, terlebih dahulu hendaklah solat tahajud. Setelah selesai hendaklah duduk iftirasi dan membaca istighfar sebanyak 71 kali sebagaimana berikut: astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Oh, ni 70 kali. Ini pandangan Dr. Datuk apa Ismail Qabus. Amalan dia lah. Amalan-amalan yang dibuat oleh guru-guru kita sebelum ini. Dan bukan saya baca daripada buku Datuk Ismail Qabus ni. Saya baca dalam buku Arab pun ada juga. Yang ulama-ulama terdahulu. Antaranya Hasan Haban Nakah. Buku mengenai bagaimana nak menyuci diri. Jadi antaranya banyakkan sembahyang malam. Lepas sembahyang malam di antara dua rakaat ke dua rakaat yang lain tu kita beristighfar. Alal aqal 70 kali istighfar. Sebab Nabi beristighfar kepada Allah 70 kali setiap pagi dan setiap malam. Kemudian diiringi pula dengan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW sebanyak 71 kali. Dia ambil 71. Kemudian dibaca Al-Fatihah sekali untuk dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Arwah kaum muslimin muslimat dan arwah ibu bapa, selepas itu barulah memulakan solat hajat itu sebagaimana berikut. Antara benda yang digalakkan, maknanya kita bangun malam tu, kita bertahajud. Semayang tahajud biasa. Lepas bertahajud, duduk di antara dua sujud tu ataupun duduk iftirash. Kita buat apa? Kita mula-mula kita istighfar 71 kali. Kemudian kita apa? Selawat kepada Nabi 71 kali. Lepas tu barulah baca Al-Fatihah dan dihadiahkan kepada Nabi Muhammad, para sahabat dan juga keluarga kita yang telah pergi. Solat hajat yang paling afdal ialah 12 rakaat 6 kali salam. 12 rakaat 6 kali salam. Maksud macam mana tu? Ha? Dia sebut 6 kali salam. 2, 2, 2, 2. Ha, begitulah seterusnya. Pada tiap-tiap rakaat selain daripada yang disebut di atas tadi. Boleh juga selepas Al-Fatihah dibaca surah Al-Ikhlas ayat 11. Apabila selesai 12 rakaat dan setelah salam, maka sujud sekali di luar solat dan bacalah doa. La ilaha illallahul hakimul karim. Subhanallahi rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ithm. La tada' li dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Doa ni bagus tuan-tuan. Tuan-tuan amal lah. Untuk elakkan daripada penyakit haram. Tuan-tuan, Nabi pun minta doa jauh daripada penyakit haram. Haram ni penyakit nyanyuk. Nak elakkan nyanyuk tuan-tuan, banyakkan menghafal. Kita ni dah makin tua ni banyakkan hafal. Ustaz, makin susah, makin tua makin susah hafal ustaz. Lagi bagus. Lagi tua lagi kuat menghafal. Mulakan dengan ayat-ayat yang mudah. Ha, antaranya tuan-tuan hafal doa. Duduk saja sambil tengok Doraemon tu kan, hafal. Saja-saja teman cucu ke teman anak kan, tak ada buat kerja, hafal. Sebab kalau tak menghafal, otak kita ni kata dalam satu syair, akal kita ini, pemikiran kita ini sama macam pisau. Kalau tidak diasah, ia akan tumpul. Bila tumpul, ia akan membawa kepada kerosakan. Sama lah juga macam akal. Akal ni kalau tidak dihafal, tidak diguna, tidak dibaca. Tengok, baca penting. Selain baca, cuba ingat-ingatkan fakta.
Selain baca ingatkan fakta, banyakkan kita menghafal. Hafal ayat-ayat Quran pun tak apa, yang pendek-pendek. Tak nak kalau ustaz saya dah hafal Quran sikit-sikit, alhamdulillah. Hafal hadis-hadis ataupun hafal pula doa-doa. Doa-doa ni bagus sangat kita hafal. Sebab dia beri manfaat kepada kita. Antaranya doa yang saya bacakan tadi adalah doa untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya kita minta dengan Allah Ta'ala, biar Allah bagi rezeki kepada kita, Allah bagi keselamatan kepada kita, Allah jauhkan kita daripada dosa-dosa, dan Allah berikan kepada kita hajat-hajat yang kita mohon. Itu penting. Selepas selesai baca doa sebanyak 41 kali, kalau ikutkan tu ni, dia kata apa? Baca semua 41, 71, 71, 71, mari hari ni, doa ni 41. Ni kalau nak minta betul-betul lah ni. Barulah diminta apa yang dihajati. Maksudnya baru minta apa yang kita nak. Maknanya proses tu panjang juga tu. Kalau nak cepat, doa aje terus. Ustaz dapat tak dapat, itu serah pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, terpulang pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada masa banyak, berzikir dulu, istighfar dulu, lepas tu mulakan dengan Fatihah, lepas tu selawat, lepas tu Fatihah, lepas tu sembahyang 12 rakaat, lepas tu baca pula doa ni sebanyak 41 kali. Ini bukan Nabi yang ajar. Cuma doa itu adalah Nabi sebut dalam doa-doa yang banyak-banyak dihimpunkan oleh ulama untuk kita amalkan. Itu tak salah. Ya. Walau bagaimanapun, solat hajat ini boleh dilakukan mengikut cara yang berlainan dan lebih mudah daripada yang di atas. Dua rakaat saja antara disebut sini. Dua rakaat saja. Baca pada rakaat yang pertama selepas Al-Fatihah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Sebanyak berapa kali? 10 kali. Dan pada rakaat kedua dibaca Al-Fatihah surah Al-Ikhlas 10 kali juga. Boleh tak kita ulang surah-surah kecil ni? Tak ada salah. Boleh ulang. Tak ada masalah. Cuma ada orang kata, saya ingat guru saya, Syekh Namlusi. Dia kata, kenapa kita kena banyakkan membaca surah-surah ni ulang-ulang-ulang-ulang untuk meminta dengan Allah Ta'ala? Sebab bila kita mengulang banyak permohonan itu, kita memuji Allah Ta'ala dengan doa, maka takkanlah Allah nak tolak apa yang kita minta. Tu tuan-tuan dan puan. Selepas salam, sujud sekali lagi dan dibaca di dalamnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar sebanyak 10 kali. Ini amalan-amalan yang tuan-tuan dan puan boleh amalkan. Kemudian di dalam sujud terakhir tu juga, iaitu di luar solat ni. Di luar solat, baca yang kedua Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebanyak 10 kali. Lepas tu yang ketiga, la hawla wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 10 kali. Ini antara amalan solat hajat yang tuan-tuan puan-puan boleh amalkan. Kita boleh buat. Kalau orang tanya adakah ini Nabi buat 10 kali, bukan Nabi buat. Tetapi kita kata ini amalan ulama-ulama terdahulu. Salah tak kalau kita nak ikut ulama-ulama terdahulu? Tak salah. Tambah-tambah pula ulama-ulama yang muktabar. Ya, tuan-tuan puan-puan. Yang kesembilan, solat sunat yang digalakkan juga, solat sunat tahiyatul masjid. Ni tahiyat masjid ni tuan-tuan kena faham macam mana kita nak menghadapinya. Solat sunat tahiyat masjid untuk menghormati masjid. Ini dilakukan semasa seorang itu memasuki masjid sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila kamu masuk masjid, janganlah kamu duduk sebelum kamu menunaikan solat dua rakaat. Bila masuk masjid ni tuan-tuan, dinamakan masjid, ada yang kata masjid itu mesti ada khutbah. Kita ambil pandangan yang paling minimum, mengatakan yang dimasukkan masjid itu ialah semua tempat solat yang ada 5 waktu solat secara konsisten, ada muazzin dan ada iqamah dan ada imam secara konsisten. Berlaku solat itu pada waktunya. Maknanya ada azan, kemudian iqamah, kemudian ada imam solat berjemaah, kemudian mereka bersurai. Maksud apa itu? Mana tempat itu solat secara konsisten ada. Dia bukan masa time cuti sekolah, tak ada orang dah. Macam surau, dekat mana? Surau dalam sekolah. Cuti sekolah, tak ada lah. Tak payah solat sunat. Tahiyat masjid. Kat universiti, cuti universiti 3 bulan baru ni. Tak ada orang kat surau. Jin. Tak payahlah kita mari-mari solat tahiyat masjid, tak payah. Tapi kat masjid UKM, kena. Sebab masjid UKM tu, cuti sekolah ke tak cuti sekolah ke, tetap ada azan berkumandang, ada iqamah dan ada imam yang mengimamkan solat. Maka kita disunatkan untuk tahiyatul masjid. Tahiyat masjid ini berbeza apabila kita pergi ke Makkatul Mukarramah. Sampai ke Mekah, Masjid Haram, orang tak solat sunat.
orang buat tawaf sunat. Kalau masa itu panjang, selalunya masa panjang tuan-tuan. Jarang orang pergi macam kita datang sekarang. Sekarang ni azan baru sampai. Kadang-kadang azan tak sampai-sampai terus. Nah, di Mekah ni 2 jam lagi. Ni kawan saya bawa balik Mekah ni, dia kata, "Ya Allah, kali ni," dia kata, "nak pergi sembahyang Isyak tu pukul berapa kena keluar?" Pukul berapa? 1 jam sebelum asar. Kalau tidak, alamat duduk kat luar lah jawabnya. Ramainya makhluk Allah Ta'ala. Jadi diorang duduk, diorang pergi asar, balik Isyak nanti kan. So masa banyak, betul tak? So bila kita sampai, kita datang awal sejam, awal 2 jam, datang buat apa sembahyang 2 rakaat? Saya kata, "Wajib, pergilah tawaf." Oh, dia kata, "Ustaz, letih ustaz." Habis datang buat apa? Nah, datang ni Mekah sekali-sekala, habiskan duit. Kita dah habiskan dekat 7,000, 8,000, duduk pula depan Kaabah. Bang, apa salahnya? Banyakkan tawaf. Nampak? Banyakkan tawaf. Tawaf wudu, masa kita sampai tu tawaf tahiyyah, tahiyyatul masjid. Kita buat tawaf 7 kali, tak ada masalah. Buat 2 rakaat, berhenti. Katakan orang qamat, berhenti. Lepas tu kan sambung lagi. Tuan-tuan, itu tandanya kita pergi, kita manfaatkan betul-betul nak pergi ke kota Mekah. Tapi tuan-tuan puan-puan, ada setengah orang dia pergi Mekah ni tuan-tuan, bukan main nak pergi, minta anak tu bagi sponsor sikit-sikit-sikit-sikit, campur-campur, dapat dah 10,000. Package 7,000. Betul tak? Package 7,000. Ni yang depan lah, kalau nak yang 1 kilometer, 5,000 setengah boleh dapat. Kata 7,000, 7,000 ni duduk dekat. Anak tu sponsor, anak ni sponsor, 7,000 package. 3,000 lagi, buah tamar. Nah, buah tamar, jubah, apa semua ni nak beli ni. Tasbih, bang, tasbih tak payah belilah bang. Sebab duk beli tasbih ni bukan balik-balik gantung kereta bayar tasbih. Kita bagi kat orang tu, guna tasbih, orang tu ambil letak kat kereta. Itu pun kalau pakai. Ah, beli, kalau nak beli, beli benda-benda yang kita tahu orang tu akan guna. Apa benda yang orang guna? Apa? Minyak wangi? Minyak wangi, okey. Kalau dia tak minat pun, dia akan letak kat surau. Letak kat surau. Yang tuan-tuan mumpan, yang kat rumah tu kan, yang orang bagi-bagi, tuan-tuan tak pakai, bau busuknya, perik bau, dia kata. Janganlah simpan kat rumah, tak dapat pahala. Orang dah bagi kita, itu hak kita. So kita ambil, letak dekat surau. Tapi jangan pula cakap kat tuan-tuan yang bagi pula, "Aku dah ambil dah, letak kat surau." Terasa hati orang, "Kenapa kau tak pakai? Busuk, kau beli yang murah." Ha, yang beli RM100 tu aku simpan lah, RM28, RM30 aku simpan lah. Ni kau beli yang satu paket, apa ni, ada satu apa, 6 botol RM5 kan. Dia siap bagi tahu. Jangan tuan-tuan terasa hati orang. Tuan-tuan tak nak pakai, ada lagi orang nak pakai, betul tak? Tuan-tuan letak kat surau ni, yang RM5 satu kantun pun habis, sebab dia orang tak sempat pakai minyak wangi pun. Macam saya ni, balik daripada pagi tadi keluar, pergi meeting kat KL, balik jam, tak sempat balik rumah tu, buku tak bawa, mujur ada orang bawa buku, penting anak murid bawa buku ni tuan. Ni anak murid tak bawa, tok guru tak bawa, apa pun tak dapat tuan. Tok guru sekurang-kurangnya ingat juga, ni anak murid tak, apa pun tak ada tuan, pening kepala sungguh. Tapi nak bagi tahu tuan, ni sungguh, tak sempat, nak mandi tak sempat, orang balik pejabat, dia ambil minyak wangi letak, kan dapat pahala gitu. Tu nampak, tuan-tuan perempuan. Jadi bila dah pergi Mekah tu, kita dah, orang dah sponsor, mak bapak, adik anak dah bagi semua, pergi-pergi buat umrah sekali, tawaf sekali je, tawaf sunat. Oh, dia kata letih besar. Habis tawaf apa yang banyak ni? Hilton. Bawah Hilton. Oh, letih jalan, tengok jubah murah-murah ustaz. Sejadah beli bukan main, semayang tak sekali. Tu kadang-kadang rugi juga tuan-tuan. Manusia ni pelik. Kita bawa orang pergi umrah tuan, macam-macam saya jumpa. Kadang-kadang saya kata, "Ya Allah, kita ni." Saya ingat zaman arwah ayah saya dulu. Zaman dia orang pun bukan dalam jawatan kecil, jawatan besar ayah saya ni. Tapi nak pergi Mekah dulu satu benda yang sangat susah, betul tak? Dia bukan macam sekarang lah, bawa anak kecil, bawa family, dah jadi macam hiburan dah. Sampai sana nak ada yang pergi buat tawaf wajib je, lepas tu duduk kat hotel terus. Time habis sembahyang, lepak kat Starbucks. Sembahyang dekat sembahyang pun bawah Starbucks. Eh. Kan bila azan kan bawah ditarik ke bawah kan, masuk dalam semayang kat situ juga. Tuan-tuan puan-puan, Allahu Akbar. Balik-balik tu yang balik-balik tu umrah setapak. Gitu je lah tuan-tuan. Dia tak ada feel dah. Dulu tuan-tuan puan-puan, ingat arwah ayah kau dia pergi dengan geng-geng kawan-kawan dia. Dia pergi, dia buat sungguh-sungguh. Sebab apa dia kata nak pergi tu payah. Zaman dulu kan, ialah duit tu bernilai. Zaman dulu, tuan-tuan puan-puan.
La haula wala quwwata illa billah. Baik. Jadi kalau di Malaysia tak. Kalau di Masjid Nabawi tak. Masjid Nabawi sampai-sampai jangan pula pergi tawaf kubur Nabi pula. Nah, sampai-sampai tu tahiyat masjid dua rakaat. Sembahyang tahiyat masjid. Lepas tu kalau ada masa panjang lagi, sembahyanglah sunat-sunat apa yang ada. Kemudian bacalah Al-Quran. Itu dipanggil orang nak khatamkan Al-Quran ketika pergi umrah dapat. Memang dapat masa kita banyak dapat. Tapi semenjak ada apa nama kita ada smartphone ni, jadi tak sempat nak baca. Banyak khatam semua WhatsApp group. Siap jawab lagi tuan-tuan. Padahal kat sana tu WhatsApp group tak jalan. WhatsApp ni tak kuat. Dia tak boleh nak dia tak stable. Sebab sana dia block. Oh, dia buka benda lain pula. Dia buka apa nama? Apa ni? Untuk ni lah, untuk berhubung. Ush, semua ada. Diorang cari dapat juga tuan-tuan. Baik. Jadi sekarang kita ambil pandangan, kalau ada lima waktu tu, lima waktu sembahyang, maka kita boleh untuk solat sunat tahiyat masjid. Contoh macam tuan-tuan sekarang ni, surau tuan-tuan, alhamdulillah kan, Surau Al-Amin ni ada khutbah. Dekat belakang kan ada surau lah. Bangunan sana ada surau juga kan. Surau tu tak ada khutbah. Sampai boleh tak sembahyang. Kalau kat situ memang ada lima waktu sembahyang, ada imam dia letak, maka sembahyang sunat tahiyat masjid. Walaupun ada ulama kata tak payah, terpulang. Tapi bagi saya buat semua surau-surau itu sebagai tahiyat masjid. Cuma yang dekat RNR Petronas tu memang saya tak buat. Baik, cuma kalau saya sembahyang pun sembahyang qabliyah lah. Sembahyang qabliyah. Dia punya niat sama juga, usolli sunnata tahiyatul masjid rak'ataini lillahi ta'ala. Bacaan boleh dibaca selepas Al-Fatihah, mana-mana surah yang disukai. Ikut pada tuan-tuan. Ada orang dia tak nak baca Fatihah pun. Dia tak nak baca Fatihah. Dia tak nak baca surah ba'dal Fatihah. Tak ada masalah, dibenarkan. Cuma lepas itu niatlah i'tikaf. Macam tuan-tuan sekarang ni berada dalam masjid kan, niat i'tikaf. Niat. Sambil dengar kuliah dapat i'tikaf. Dapat dua pahala. Kuliah, dengar kuliah, yang kedua dapat niat i'tikaf. Allahu Rabbi. Mudah sebenarnya nak dapat pahala. Tapi yang peliknya, ramai juga yang masuk neraka. Sebab dosa-dosa yang lain. Keluar daripada masjid, lain pula dibuatnya. Baik. Seterusnya, sunat taubat. Solat sunat taubat ini dilakukan sesudah seseorang itu menginsafi kesalahan dirinya sendiri, lantas memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kata, ustaz, mana ada Nabi suruh sahabat-sahabat bila dia apa buat dosa sembahyang sunat taubat dua rakaat? Tak ada. Betul tuan-tuan puan, zaman Nabi suruh beristighfar. Kita ni pula, kita menganggap, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i menganggap bahawa orang yang sembahyang ini as-solah bermakna doa. Solat bermaksud doa. So bila tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan berdoa, betul tak? Jadi begitulah tuan-tuan puan, kita sembahyang tu sunat taubat, nak berdoa pada Allah, ya Allah, aku minta ampun atas dosa yang aku lakukan. Sama lah juga macam yang kita duk minta doa luaran ni. Sambil kita minta dalam bentuk solat, tunjukkan yang bahawa kita ini pelaku dosa dan minta ampun atas apa yang kita lakukan. Surah selepas tu, tak kisah, tuan-tuan boleh baca apa saja. Sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan sembahyang sunat, tuan-tuan sebenarnya tak payah tanya pun, ustaz-ustaz ni nak baca surah apa. Tuan-tuan bacalah surah apa yang tuan-tuan nak baca. Kalau tuan-tuan tanya kan, kalau ustaz tu bagi, tuan-tuan tak boleh baca pula surah tu. Baik tak usah tanya awal-awal. Kena ustaz tu kadang baca surah Waqi'ah. Waqi'ah? Saya ingat At-Tin saja. At-Tin tak boleh, Waqi'ah ambil. Kena ustaz macam tu, senak kita. Jadi oleh demikian, jangan pening-pening kepala, baca dari surah apa yang nak buat. Sebab sunat saja tu. Jadi bila kita rasa beban, kita tak nak buat. So kita buat yang mana kita rasa senang dan kita boleh buat. Yang penting kita buat tuan-tuan puan, solat sunat taubat. Tu sebab macam ada orang nak pergi Mekah kan. Ni musim orang nak pergi umrah ni. 10, 11, 12. Ni pack orang nak pergi umrah ni. Tuan-tuan, ada orang dia tak nak pergi. Ada seorang ni saya kenal, tak nak pergi dalam duit banyak. La ilaha illallah. Banyak betul. Dia ni memang duit dia terlalu banyak. Tapi dia tak pernah pergi. Dia suruh isteri dia pergi. Isteri dia kejap-kejap pergi. Isteri dia kejap-kejap pergi. Ni ada seorang sahabat pula ni, dia terlalu minat pergi. Setiap bulan pergi. Ni dia memang, dia pergi dua orang, tiga orang, jutawan.
Paling pendek dia pergi 12 jam. 12 jam tu maksudnya dia duduk dalam kota Mekah tu 12 jam je. Sempat buat umrah, dia sampai kan? Dia sampai airport, dia terus pergi dari Jeddah pergi ke Mekah, buat tawaf, patah balik ke KL, patah balik ke Jeddah, naik flight malam tu balik KL. Ha, ini memang tahap jutawan dahsyat. Ni nak pergi 26 hari bulan dia pergi belah. Dia baru ni haji tak sempat pergi. Dia ambil package, dia setiap tahun pergi haji. Tahun ni dia tak sempat, dia ada hal apa benda tak. Dia rasa guilty, rasa salah sangat. So ni dia nak pergi juga. Dia pergi geng dia 3 orang. Ha, pergi 3 orang ni, pergi 26. Balik, tanya balik ke? Tak tahu lagi, tengok keadaan. Tengok keadaan pula orang ni. Macam-macam tuan-tuan, bila duit banyak ni, apa dia boleh buat? Baguslah dia boleh pergi kan. Cuma saya kata kalau dah duit banyak tu, tariklah orang fakir miskin sekali 2-3 orang kan. Siapa sponsor? Sebab dia orang pergi tu, walaupun dia pergi sehari tu, dia, macam dia pergi macam ni, dia pergi 3 orang kan. Package dia orang, dia tak pakai package, dia pergi bayar sendiri. Dia pakai business class apa semua, campur-campur dekat 20,000 juga. Saya kata kalau dah pergi 3 orang dah 60,000-70,000. Jadi apa salahnya kalau ada duit lebih tu? Kongsi dan korang bagi orang fakir miskin pergi. Dia pun mikir, kata insyaAllah, dia kata akhir tahun nak tengok ada tak, tengok ada ke tak. Boleh cakap macam tu. Tapi yang penting saya dah cakap kan, sekurang-kurangnya ada lah. Tapi tuan-tuan, orang-orang macam ni, dia kalau dia rasa dia tiba-tiba dia rasa nak bagi, dia bagi je. Kita minta dua, dia bagi 10. Saya pernah dia bagi 10. Orang tu memang, siapa rapat dengan saya memang saya bagi lah. Tapi dengan syarat dia mesti miskin. Tu syarat dia. Tapi kalau katakan macam orang spa ni, tak ada harapan, gelap. Selalu saya cari yang dekat apa, dekat Pucung, yang ibu-ibu tunggal, dia kerja jaga. Oh, itu orang dapat feel dia lain, tuan-tuan. Kalau pengurusi memang tak lah, gelap masa depan. Tapi boleh pengurusi, kalau ada kan yang dia kata tak apa ustaz, bagi geng-geng pengurusi, apa saya bagi. Saya pun tak bagi anak-beranak saya. Memang tak boleh. Kita bagi salah ni kan, tak pasal-pasal jawab di akhirat. Oh, kalau itu saya, dia orang ni bagi tu kan. Dia bukan bagi dia nak tengok nama-nama dia yang uruskan. Tak. Dia kata ustaz bagi nama je dekat syarikat tu, nanti kan kita bayar semua. Berapa? Tak kisah. Ustaz ikutlah nak bagi package yang mana pun. Ada sekali tu saya nak bagi, kita buat orang nak bagi kan, dia kata nak bagi 10. Ni tahu bila? Tahun 2013 tu. Dia nak bagi 10. Saya pun cakap kat dia, okey, pergi kat syarikat tu, saya kata bagi yang berapa yang paling murah. Oh, yang 6,500 ustaz. 6,900, saya ingat 6,900. Lepas tu bila dah dapat 6,900 tu, saya pun bagi apa package telefon ada seorang Tan Sri tu. Tan Sri tu cakap, okey, tak apa. Sebab saya tak pernah pun package tu, duduk hotel kat mana? Hotel kat belah Mira Ajian, lebih kurang 300 meter gitu. Wih, saya tak pernah duduk situ, Tan Sri cakap. Saya biasa duduk yang jam besar tu. Apa nama hotel dia sebut tu, ada depan sekali tu. Selalu yang duduk tu Datuk Seri Zahid tu, memang duduk kat situ. Oberoi ke? Lebih kurang apa? Abraj, ya. Duduk kat Abraj tu. Tapi kat situ nilai dia RM11,000. Ah, tak apalah. Saya duduk situ. Bagi nilai yang saya duduk. Bagi. Lepas tu dia kata ni ekonomi ke bisnes? Bisnes, ekonomi. Oh, tambah sebab saya tak pernah naik ekonomi. Nak bisnes, semua naik bisnes. Terkejut makcik-makcik tu. Besarnya. ada seorang tu, apa ni, travel kata, makcik duduk kat sini. Eh, makcik kurus dia, tak ada ke seat kecil, apa nama, kerusi kecil lagi. Besar makcik nak tidur, macam mana dia kata? Dia pula pilih pula, nak duduk kat belakang sana pula. Kan pelik, sebab dia tak pernah rasa tuan-tuan. Tapi Allah Rabbi, tu orang kaya lah bila tengok kita. Tapi kita bukan paksa dia, biar dia bagi dengan kerelaan hati. Tapi itulah, selalu dia orang akan bagi, dia niat awal-awal untuk orang fakir miskin. Tu sebab saya tak boleh nak bagi orang spa. Orang spa semua orang kaya-kaya tuan-tuan. Tengok kereta Haji Audi, memang tak boleh lah. Gelap selepas ni. Tak ada je. Baik, saya gurau je. Dia orang kata ada yang tadi, dia tak mau pergi. Bila tanya kenapa tak mau, ada seorang tu, dia tak mau pergi. Dia anak isteri pergi. Bila tanya kenapa tak mau pergi, oh dia kata saya rasa macam banyak saya dapat rezeki ni dulu banyak yang tak betul. Jadi saya takut. Biarlah, biar saya tu. Tu sebab ulama kata kalau kamu rasa takut, istighfar.
fastaghfirullah, minta ampun dengan Allah, Allah ampunkan dosa kamu walaupun dulu-dulu ada buat dosa. Betul tak? Jangan risau, tu isteri kamu elok-elok je. Kalau ikutkan isteri kamu makan duit mana? Duit tu juga kan? Elok-elok je sampai sana jadi orang baik, jadi nampak Kaabah, dapat apa nama, buat benda-benda baik kat sana. Takkan kamu tak dapat? Ha, jadi itu sebabnya kadang-kadang dia orang takut. Jadi macam mana kita nak ajar dia orang? Banyakkan istighfar dan solatlah sunat taubat. Hak mudah-mudah bagi kat dia orang. Antara benda yang syarat perlu yang kita kena buat kalau nak solat sunat taubat ni atau nak bertaubat, pertama menyesal terhadap perbuatan yang lalu. Kalau dulu dia bakar rasuah, dia mesti kena menyesal, ya Allah, aku menyesal betul bakar rasuah dulu. Dulu aku kejar dunia, sekarang aku nak kejar akhirat. Tak apa, selesai masalah dia. Cuma tak payahlah kita pergi wawarkan, bagi tahu tuan-tuan dalam masjid. Saya buat kenduri kat luar tu, saya menyesal atas dosa saya buat sebelum ni. Apa dosanya? Saya makan rasuah. Oh jangan, tuan-tuan. Tutuplah aib tu, aib kena tutup. Yang kedua, bencikan perbuatan tersebut. Ah, dah kena benci dah. Dia tak boleh dah lepas ni dia buat, dia bertaubat, lepas tu dia masih lagi nak kepada benda tersebut. Tak. Tu sahabat bila dia dia ni orang yang sangat kuat berzina. Benda lain dia ikut Nabi sampai dia kata, aku benda lain tak apa ya Rasulullah, tapi bab ini, bab zina, no way. Bila jumpa Nabi, Nabi cakap, dia cakap-cakap sampai Nabi pun diam, tak cakap apa Nabi. Sahabat bila dengar dia berzina, nak berzina depan Nabi tu, macam kau ajar lah kau ni, nak kena pancung ke apa? Kan, oh, sahabat kan nak pancung je. Nabi kata, biar dia cakap. Biar habis dia cakap, nak perempuan tengok dia kata apa. Nabi kata, ada lagi nak cakap? Tak ada. Lah kali Nabi kata, apa kata kalau mak kamu dizinai? Oh, aku pancung kepala orang yang berzinai mak aku. Kalau kakak kamu, sama juga aku pancung orang yang buat kat mak aku. Habis begitu kakak aku. Jadi begitulah juga orang lain kepada keluarga dia. Kalau kamu menzinai orang itu, bagaimana orang tu berasa? Rasa mak bapak, rasa adik-beradik lelaki yang tahu kamu menzinai adik, apa nama, adik-beradik perempuan dia. Nasi dia akan marah. Dia kata, masa aku jumpa Nabi, benda yang paling aku suka, aku cinta adalah zina. Bila aku keluar, benda yang paling aku benci adalah zina. Tengok cara Nabi dakwah tu luar biasa, tuan-tuan. Dia mendekati, dia ambil hati, dia pegang hati sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Hebat. Dia mesti benci kepada benda tersebut. Yang ketiga, bercita-cita tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Mesti kena ada cita-cita. Dia tak boleh kata ada perasaan nak cuba buat lagi, nak try sekali-sekala. Tak boleh. Hukumnya haram. Tetapi apabila melakukan perbuatan dosa terhadap manusia, umpamanya mencuri, mengumpat, memukul dan sebagainya, maka hendaklah ditambah lagi satu syarat, iaitu memulangkan semula barang yang dicuri. Ini dia syarat, empat syarat untuk dinamakan taubatan nasuha. Kan Allah sebut, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat sesungguh-sungguhnya. Jadi taubat sesungguhnya, pertama menyesal, yang kedua benci terhadap perbuatan tersebut, yang ketiga bercita-cita untuk tidak akan melakukan lagi, yang keempat kalau ada buat salah dengan orang, kena pergi minta maaf. Tu kalau kita ada makan duit orang, kena pergi bayar hutang orang. Tu jangan main-main hutang ni, tuan-tuan, bayarlah. Kadang-kadang saya tak faham, ada orang dia boleh hidup dengan hutang keliling pinggang. Dia boleh makan, boleh minum, tapi orang yang bagi hutang kat dia, macam mana perasaannya? Oh ya Allah Tuhan, tuan-tuan, kita takkan berkat hidup. Percayalah, anak kita akan susah, kita juga akan susah. Kerana apa? Allah tarik keberkatan hidup keluarga kita. Baik, yang ke-11, solat sunat musafir. Sunat musafir, apabila seorang itu ingin musafir, dalam erti kata menempuh perjalanan lebih daripada dua marhalah, maka disunatkan baginya melakukan solat sunat dua rakaat kerana musafir. Lafaznya sama, usalli raka'ataini lisafari lillahi ta'ala. Aku berniat solat dua rakaat untuk bermusafir kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila nak sembahyang? Apabila sampai waktu tuan-tuan nak keluar. Contoh, bila tuan-tuan nak keluar, katakan dah siap semua ni, kita kalau nak tahu nak sembahyang dua rakaat, sembahyang siaplah awal. So bila siap awal, tuan-tuan sembahyanglah dua rakaat. Nak sembahyang kat mana? Itu terpulang, dalam rumah ya, tak ada masalah. Tapi yang lebih baik, sembahyang dalam rumah sebelum kita keluar daripada rumah tersebut. Jadi tak, kita buatlah benda-benda yang baik ni. Manalah tahu tuan-tuan puan, dengan musafir itu, doa orang musafir ni mustajab. So bila kita minta doa, minta apa yang kita nak, Allah akan makbulkan insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan, benda-benda macam ni adalah benda yang sangat baik untuk kita amalkan. Sebab ia merupakan solat-solat sunat yang digalakkan oleh para ulama.
Ha, jadi benda-benda macam ni cuba kita amalkan, manalah tahu kita tergolong daripada orang yang beruntung atas muka bumi, insya-Allah. Baik. Itu solat sunat secara berseorangan. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, kita akan bincang, sebab saya nak jawab soalan, kita akan bincang hukum solat sunat secara berjemaah. Baru-baru ni ada saya jumpa seorang, dia panggil tazkirah duha. Jadi dia buat solat duha tu secara berjemaah. Duha ni tuan-tuan puan-puan, dia solat seorang-seorang. Nabi tak buat ramai-ramai. Jadi kita buat solat sunat seorang-seorang duha tu. Semua orang pakai buat masing-masing. Sebab doa, apa nama, sunnah duha ini sunnah muakkadah, sunnah yang digalakkan. So kita buatlah seorang-seorang. Kecuali dia niat apa? Dia niat nak ajar orang belakang ni cara solat duha yang betul. Ha, itu boleh. Tapi kalau setakat nak sembahyang saja nak buat solat berjemaah, itu pelik. Jadi jangan buat pelik-pelik sangat. Buat biar dengan ilmu. So kalau kita tu, kita hanya bagi tahu pada kaki tangan kita, okey, hari setiap hari kita akan bagi masa 5 minit untuk solat duha. Semua kena pergi kat surau, sembahyang sendiri-sendiri, kemudian balik ke semula ke tempat masing-masing untuk teruskan bekerja. Bagus juga untuk kita amalkan. Tuan-tuan puan-puan, kalau kita amalkan, insya-Allah dia akan memberikan kesan yang baik kepada kita dalam hidup, insya-Allah. Baik. Saya nak buka soalan bagi yang hadir dan juga yang live. Baik, ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum ambil wuduk selepas mandi dalam bilik air tanpa tutup aurat? Terima kasih. Pertama, mandi dengan telanjang hukumnya makruh. So bukan apa, sebab kita menunjul, tak tutup bahagian kelamin itu. Bahkan Nabi SAW pun mengajarkan kalau kita nak tidur dengan isteri pun tutup, mesti kena tutup, bukan bulat-bulat semua. Ada jin pun segan masa tu, tuan-tuan. Allahu akbar, kata. Ya, kalau jin Islam cabut lagi lah, jin kapir dia suka je. Tapi tutup. Hatta kalau kita buang air pun, kita tutup kepala. Sebab syaitan berak atas kepala kita. Cumanya tuan-tuan puan-puan, bila apa nama, kita mandi tu makruh, ambil wuduk dalam keadaan telanjang pun makruh. Makruh tak berdosa. Cuma tak berapa bagus. Itu je lah. Dia tak berdosa. Cuma kalau tersilap, dia akan membawa kepada batal. Contoh, kita duduk ambil wuduk ni, ambil wuduk, ambil wuduk, ambil wuduk, tiba-tiba dah biasa pegang kemaluan, pak pegang kemaluan, batal. Ha, dia makruh ni dia tengah-tengah. Silap buat, batal. Tak, oh, kalau pandai jaga, ambil wuduk jaga elok-elok gitu, lap semua, okey lah, beres. Ha. Ha, kalau dia pandai lagi, dia lap hok bahagian kemaluan tu dengan pakai tangan belakang. Ha, selesai. Dia tak ada masalah. Dia tak ada jadi apa, batal. So hukumnya makruh saja ambil wuduk dalam keadaan telanjang. Cuma ada orang tanya, Ustaz, bagaimana kalau kita ambil wuduk dalam tandas? Bilik air lain, tandas lain. Boleh ke tak boleh? Eh, tuan-tuan, ni kadang-kadang orang tanya, "Eh, Ustaz, takkan benda gitu pun orang tanya?" Memang orang tanya. Tak. Dia tanya, tak bagus ambil wuduk dalam tandas, cuba keluar lagi keluar. Ha, dia juga makruh ambil wuduk dalam tandas. Kita khuatir takut ada najis-najis, bila air jatuh dia mercik. Kita khuatir kat situ saja. Tapi kalau kita yakin bersih, tambahan pula sekarang, tandas dan bilik air sekali. Habis nak ambil kat wuduk ke mana? Turun kat surau. Nak sembahyang tahajud, turun kat surau, naik balik ke rumah. Kenapa Ustaz? Dalam bilik air saya tandas lah Ustaz. Dan sekarang ni semua bilik air ada tandas. Kecuali kita buat asing-asing. Rumah harap, rumah flat dia pun memang diasingkan. Tandas lain, bilik air lain. Dia kiri kanan. Dia bilik, pintu yang berbeza-beza. Sekarang ni dia sekalikan semua. So tak boleh buat apa. Ambil je lah. Jaga apa, pastikan kita bersihkan dulu kawasan tu. Jangan mengecik-kecik. Yang kedua, jangan ada najis, air kencing dan sebagainya. Yang kedua, pastikan kita tidak buat dalam keadaan telanjang. Itu saja. Ini makruh hukumnya. Assalamualaikum Ustaz.
Apakah hukum boikot barangan non-Muslim? Saya, tuan-tuan puan, sebab saya jaga halal Malaysia, saya jaga sijil halal, saya konsisten daripada dulu sampai hari ini. Kita mendahulukan produk Muslim. Itu satu. Yang kedua, kita mesti mendahulukan produk yang ada sijil halal. Apa baiknya produk orang Islam tetapi kotor cara pembuatannya, sedangkan Allah kata halalan tayyibah. Saya terang-terang saya cakap ni sebab bila kita tengok produk orang Islam minta sijil halal, produknya halal, barang-barangnya halal, tetapi cara pembuatannya sangat kotor, bahkan lebih teruk daripada mamak lagi. Macam mana tuan-tuan? Ayam apa nak dapat sijil halal, telur tu kena basuh. Telur tu kena basuh. So telur siapa? Telur ayam. Kan ada pula kena telur apa ustaz, telur ayam ke telur itik tak kisahlah. Sebab nak dapat sijil halal tu. Sebab ada kita dia minta sijil halal. Pergi restoran orang Melayu Islam kita, pergi masuk tengok-tengok telur tu tak basuh, tahi penuh. So bila dia nak masak, dia ketuk kam pa, telur jatuh dengan tahi-tahinya sekali. Tak ustaz, saya jaga dah elok-elok. Tak jatuh si, tak jatuh banyak, jatuh sikit. Sikit iza istama'al halal wal haram ghulibal haram. Bila bercampur sikit walaupun tahi sikit je tetap menjadi najis. Jadi itu sebabnya tuan-tuan. Pertama, dalam isu boikot ni saya memang menggalakkan tuan-tuan puan sokonglah produk-produk orang Islam. Saya antara yang menyokong. Nanti kan ada pula yang kata ustaz tak sokong pada makanan orang lain Islam. Kau tahu mana aku dalam mesyuarat, aku tahulah. Kan nak cerita semua. Ni live pula. Kan ada yang marah. Kita bagi apa nama tak boleh sebut, waktu tak boleh sebut juga. Banyak rahsia. Tuan-tuan puan, nak bagi tahu kita tolong orang Islam. Instagram saya. Banyak mana produk orang Islam kita masukkan. Dah kena godap. 500 ribu orang kena ambil. Nak bagi tahu. Tak ada masalah. Benda tu bukan untuk bisnes. Kalau artis memang digunakan untuk bisnes. Letak produk orang bayar 1000, 2000 tu pula. Tapi saya tak ada masalah. Saya letak memang tolong orang Melayu Islam kita. Orang beli, letak apa nama chandelier orang Islam kita sampai akhir tahun penuh letak kat situ. Saya bangga sebab saya tolong orang Islam kita. Produk orang Islam tak ada masalah. Satu sen dia tak bayar pun tak kisah, tak ada masalah. Ni apa YouTube ni kan yang ambil. Dia orang untung macam mana? Ada yang sampai 1 juta, ada yang sampai 500 ribu viewers. YouTube bayar kepada orang-orang yang apa? Yang yang melakon. Yang rakam yang buka tu. Dia orang dapat duit? Tak ada, tak kisah. Yang penting kita niat untuk tolong orang Islam kita, sekurang-kurangnya dia orang ada kerja. Betul tak? Tu cukup. Yang kedua, kita tolong orang Islam kita punya produk. Nombor dua, kita kena galakkan orang Islam kita minta sijil halal. Kalau orang Islam ada produk tapi cara pembuatan dia tak betul, tidak ikut prosedur halal, maka macam mana kita nak ambil? Kalau kita ambil tak berkualiti, kotor dan sebagainya, itu kita tidak mahu. Kita nak galakkan orang Islam biar ada produk dan produk dia sangat berkualiti. Itu penting. Dia buat coklat, coklat orang Islam. Wah, makan sedap. Jangan makan coklat, betul-betul coklat. Gigit coklat betul tu tuan. Tercabut gigi pakcik-pakcik gigit. Janganlah gitu. Buat biar betul-betul sedap. Ikut dia punya rasa. Baru ni saya tolong pergi Petronas ada kuih samprik. Orang saya ni memang suka kuih samprik. Tuan-tuan nak bagi kuih raya, jangan bagi kuih raya kecuali samprik saja. Kak, ingat kak. Saya bukan cakap saya saja ni kak. Pandai-pandailah nanti. Pergi kat Petronas ada orang makcik-makcik ni jual kuih samprik. Saya tengok, "Ui, kuih samprik harga RM30." Saya beli 2 botol. Beli 2 botol sebab orang Melayu Islam kita. Belilah, tak tahu lah sijil halal, memang tak ada sijil halal tu. Dia boleh minta sijil halal, dia panggil halal mikro, bayar RM200 buat kat rumah, boleh dapat. Nak tolong juga orang Islam, produk orang Muslim. Nanti kata JAKIN, Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri, nak tolong juga biar produk orang Islam ni dapat. Nasi lemak buat kat rumah, dapat sijil halal mikro, bayar RM200. Tapi kena ikutlah prosedur dia. Bukan tak payah, mudah sangat nak minta, tapi dia orang menyusah-nyusahkan. Tolong beli, bawa balik makan tuan-tuan. Saya tahu bila kita minat kuih samprit ni, dia lain. Kita tahu, rasa pun tahu dah. Apa bukti kuih samprit sedap? Habis. Yang tak sedap pun habis bang. Ni yang sedap ni. Yang sedap ni bila masuk mulut dia cair. Betul tak?
Kalau masuk kuih samprit, kru kru kru, itu itu kuih lain. Kuih angguk. Rangguk, ha, kuih rangguk. Dia ni kuih kuih samprit. Bila beli kak, ya Allah, saya makan, saya tak tahu ini kuih samprit ke gula 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 apa? Gula merah. Tak tahu apa rasa, tuan-tuan. Sedih kita. Tengok produk, nombor telefon, nama orang Islam. Sedih kita. Tu buat kalau nak buat, buat betul-betul. Bila kita buat betul-betul, orang buli, orang orang booking tak? Confirm orang akan simpan nombor. Simpan nombor ni, raya tahun depan, kita beli semua dengan dia. Kan bagus gitu. Tapi orang Islam kita tu lah kadang-kadang main-main, tuan-tuan. Ha, nombor tiga, selain daripada apa, dahulu apa ni, siri halal, yang ketiga, mestilah produk yang baik, yang bagus. Ha, bukan produk orang Islam sekarang ni, orang Islam jual vape lah. Ah, ha, vape. Kan? Eh, belilah ni produk orang Islam kita. Pening kepala saya nak buat ni. Aduh, macam mana ni, ada satu syarikat minta saya jadi penasihat. Saya ingat penasihat apa? Penasihat lah, jadi penasihat syariah. Saya tanya apa produk tu? Vape Muslim. Aduh, mufti wilayah dah haram kan kau suruh aku jadi vape Muslim pula. Aduh, sakit otak tu dia orang ni. Buatlah benda lain, tuan-tuan. Takkan vape juga kau balunnya. Apa tadi? Okey. Salam ustaz. Sebagai pemandu e-hearing, contoh tempat tinggal dinilai dapat job ke KL jarak 50 km, boleh tidak jamak? Contoh zuhur bersama imam dan buat qasar asar 2 rakaat sebab KL jam. Ikut sedap dia je. Dia bawa Grab. Duduk rumah kat nilai. Pergi KL berapa kilometer? 50 km. So bila sampai ke KL 50 km, boleh tak dia jamak? Sebab dia kata pergi 50, balik 50, 100. Bang, sekali pergi 83 km. Itu minimum lah tu. Pandangan ulama yang paling minimum. Ada yang kata 86, ada yang paling tinggi 93 km. Maknanya pergi saja 93 km. Balik 93 km baru boleh jamak. Ini bukan pergi balik, boleh jamak satu. Ah ha, kecuali awak rumah kat mana? Sungai Buloh. Sungai Buloh, Kuala Selangor. Kuala Selangor dapat job hantar pergi ke KLIA, boleh tak jamak? Eh? Oh, mesti ya. Kuala Selangor duduk kat apa nama, nak pergi hantar orang ke KLIA, dia boleh jamak zuhur dan asar. Lepas tu balik nanti dia boleh jamak pula maghrib dan isyak, tapi dengan syarat dia kena jalan on the way balik lah. Nampak tak? Itu satu. Macam baru ni saya jumpa ada seorang tu, dia duduk Kuala Selangor, duduk Kuala Selangor, dia kerja kat Putrajaya. Tiap-tiap hari ulang-alik, datang pagi balik malam, datang pagi balik malam, boleh tak jamak? Boleh. Baru ni saya naik kapal terbang daripada Kelantan balik ke KL. Daripada Terengganu balik KL. Duduk dalam kapal terbang tu, duduk tepi saya. Saya tanya, kerja ke mana? Dia buat dia sembang dengan saya pun sembang dengan kerja ke mana? Oh, saya kerja KL, Ustaz. Oh, kerja KL. Kerja apa? Kerja, dia bagi tahulah kerja oil and gas apa semua. Oh, lepas tu rumah kat mana? Rumah kat ni lah, dekat Kuala Terengganu. Oh, jauh tu kerja tu. Balik minggu-minggu ke? Eh tak, pagi terbang balik malam. Pagi terbang balik malam. Ay, saya kata, saya kata betul ke cik? Betul. Saya pergi balik balik malam. Saya beli tiket sebulan terus. Tiap-tiap hari beli. Ha, kecuali time cuti lah. Kira macam tu, tiket tu dia boleh. Saya kata ni kaya tahap gaban. Pergi balik macam tu je. Ha? Apa? Apa tu? Ha, tu lah dia. Maknanya dia boleh tak orang dah boleh boleh jamak dan qasar? Boleh lah. Ya? Tu yang dia tanya tu, ustaz. Saya baca saya ni boleh dia jamak qasar? Boleh, tak masalah. Dah kira musafir tiap-tiap hari dia. Wih, saya ni dekat 3 tahun macam ni. 3 tahun lah. Sebab dia kerja macam tu kan. Kecuali bila dia balik sana, dah tak boleh dah jamak. Nampak tak? Ha, bila dia balik rumah dia, tapi dia on the way ke KL, duduk kat KL, dia dia niat musafir tu. Sebab apa? Dia tidak mustautin di Kuala Lumpur. Oh, pelik tuan-tuan dan puan. Ha, ya. Ha. Ada satu unsur kianat di situ. Sebab semua Muslim punya kampung, kau ada yang employ Muslim kan? Hmm. Jadi ada
kita mengkhianati rezeki Islam tu. Jadi dia boycott dia, dia tak orang tak beli barang tu. Oh. Ada unsur-unsur khianat tu. Itu payah nak cakap tu. Ada unsur-unsur khianat atau tidak, kena ada satu kajian dilakukan. Sebab kita tak tahu macam mana khianat tak khianat, sebab benda tu kita tak tahu kan. Cuma bagi saya, nak kita nak boikot-boikot ni, kita kena fikir banyak. Kita jangan terlalu berpolitik dalam semua perkara, tuan-tuan. Tu sebab saya katakan tadi, nak kita nak beli apa-apa produk, dahulukan produk orang Islam. Yang sebab kita kena sokong orang Islam, betul tak? Orang Cina dia akan sokong orang Cina, India dia akan sokong orang India. Itu fitrah. Zaman Nabi, Quraisy beli dengan Quraisy. Nampak tak? Itu sebab Nabi menyatukan antara Quraisy dengan Ansar. Untuk apa? Untuk ada hubungan perniagaan. Tengok cantik Nabi buat. Tapi Yahudi dia akan beli dengan Yahudi, orang Arab akan beli dengan orang Arab. Jadi itu sudah menjadi fitrah. Jadi bila dalam hal ini, kita kalau nak beli apa-apa, dahulukan orang Islam ni produk. Yang kedua, ada segi halal. Yang ketiga, yang memberi manfaat kepada semua perkara. Yang menariknya tuan-tuan, macam Haji kan, kalau nak boikot disebabkan pengkhianatan, saya rasa wallahualam perlu ada satu kajian. Saya pun tak berani nak cakap sebab saya bukan orang politik dan saya tak tahu pun benda tu ada pengkhianatan ataupun tidak. Sebab kita kena ingat, kadang-kadang kita boikot, di dalam tu macam adik adik saudara saya, dia kerja dengan syarikat non-Muslim. Kilang tu hampir 60% adalah orang Melayu Islam. Bila orang boikot, dia buang pekerja. Pekerja yang dibuang adalah orang Islam. That's why kita nak apa-apa pun, kita kena kuatkan ekonomi kita. So everything bermula dengan ekonomi. Itu sebab Nabi bila hijrah ke Madinah, Nabi perkukuhkan ekonomi. Itu yang sangat penting. Jadi bila kita ekonomi tak kuat, so kita nak buat macam benda sangat susah. Itu kadang-kadang saya tengok orang keluarkan. Sekarang ni semua keluar produk Islam. Bagus, saya suka tengok. Oh, ini produk orang Islam, ini produk orang Islam, ini produk orang Islam. Tapi saya tengok, saya korek-korek, saya ada segi halal. Minta lah segi halal. Memang sekarang kita beli. Dan kita nak memastikan bahawa si produk mereka lagi diyakini dalam semua aspek. Itu penting, ya, tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum Ustaz. Sebagai Salam Datuk, apa hukum lelaki pakai handbag? Adakah ia menyupai wanita? Handbag ni, posh bag. Ni macam ni posh bag. Dia sekarang ni tuan-tuan, semua handbag dah jadi macam, Dia bukan trend, dia jadi unisex. Semua boleh pakai. Cuma yang bentuk pattern macam orang perempuan ni, orang tak pakai lah. Dia macam yang besar-besar kan. Macam Dior yang besar-besar tu kan. Lelaki pakai, perempuan pakai. Kita pun confused, ini lelaki punya ke perempuan? Dia kata unisex. Tu tak ada masalah. Tuan-tuan pergi ke butik Bonia, tengok muka, sama. Ni lelaki ke perempuan? Dia kata ni dua-dua boleh pakai. So kalau dua-dua boleh pakai, tidak ada masalah, boleh pakai. Tapi kalau yang jenis perempuan punya, itu tak boleh lah. Baru ni ada orang tanya saya, apa hukum orang lelaki suka pakai stokin dan seluar dalam perempuan? Boleh ke tak boleh? Oh, suka dan tu. Bawa tenang tu. Tuan-tuan, kalau benda tu dia selesa, silalah pakai. Cuma jangan dimaklumkan kepada awam. Tu sebab spender kat dalam, bukan kat luar. So kita pakai tak ada orang tahu. Macam mana dia boleh cerita ke orang, kata saya pakai spender isteri saya? Makna bila timbul fitnah, itu yang menjadi haram. Kerana fitnah itu yang membawa kepada yang percakapan yang tidak baik. Maka elakkan benda-benda fitnah. So kalau nak pakai, sendiri mahu tahu, tak payah cerita. Antara awak dengan isteri je. Isteri pula pakai spender kamu, bertukar-tukar. Dia nak mengaplikasi ayat Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka pakaian untuk lelaki, lelaki pakaian untuk perempuan. Kau tukar-tukarlah pakaian, nak terpulang. Dia pakai zahir ayat, padahal bukan ayat itu yang maksudnya. Jadi tuan-tuan perempuan, semoga Allah Ta'ala merahmati kalian. Ada tak yang nak tanya? Ni soalan yang online. Yang, ya. Kau nak tanya sikit tu. Ayuh ustaz, ya ustaz. Contohnya macam teh masjid. Padahal mereka Cina tu, dia gunakan lapang masjid. Apa gerakan daripada... Kita fatwa ataupun... mufti-mufti masa dia berbincang di JAKIM, hanya tidak membenarkan pemohon CD halal
menggunakan nama-nama Allah. Sebagai contoh, Al-Khaliq. Kalau restoran Khaliq, okey. Kalau restoran Al-Khaliq, tak boleh sebab nama Allah. Atau ayat-ayat suci Al-Quran. Restoran Bismillahirrahmanirrahim. Bila pula Bismillahirrahmanirrahim ada restoran? Itu tak dibenarkan. Menggunakan nama restoran Alhamdulillah. Itu tak boleh. Jadi dia hanya, kalau setakat gambar masjid, tak ada masalah. Gambar bulan dan bintang, tak ada masalah. Boleh? Itu dia tak ada isu. Kalau nak ikut keliru, berapa banyak nama-nama produk orang Islamnya? Kicap Fatimah, tapi tokennya bukan Islam pun. So memang dah keliru tu, bak kena baca sikit. Belakang kan dia ada tulis syarikat Seng Heng. Pau Ahmad. Memang lah. Banyak lagi kalau saya nak sebut, saya tak boleh sebut. Kalau saya sebut salah, sebab itu kan rahsia. Tapi Haji yang sebut, bukan saya sebut. Haji sebut Pau Ahmad kan. Itu bukan Islam. Cuba kita kena baca setiap produk belakang kan, ada produk, ada pemilik tu kan, ada syarikat. So kita boleh tahu kat situ je. Sekarang ni tuan-tuan, banyak produk mudah kita, setiap kali kami mesyuarat setiap bulan tu, boleh saya katakan hampir 70-80% permohonan adalah daripada syarikat, bukan Bumi Putra. Itu je saya cakap. Cuma yang saya terkejut masa Mi kan, isu Mi, ingat tak Mi? Tiba-tiba Gardenia keluarkan Mi kuning. Kami bagi sihat lalu. Tengok-tengok semua lengkap. Orang sign pun kata tidak ada bahan kimia apa semua. Itu beli, kalau Mi kuning, beli yang Gardenia. Kita sokong Gardenia. Bahkan Gardenia ni juga banyak diinfak. Biskut-biskut, kuih-kuih dia untuk apa? Untuk orang Islam. Dia mula buat biskut. Dulu kan roti je kan? Sekarang ni dia buat biskut. Sekarang ni dia dah mula buat mie. Sekarang bagus, kita kena sokong produk-produk orang Islam yang dapat sijil halal macam tu, kita suka. Jadi macam nama tu memang tak boleh buat apa. Itu undang-undang. Dia tak boleh kita nak sekat. Bebas orang untuk guna nama. Itu tak boleh buat apa tu. Kalau luar negara lagi macam-macam ni nama. Cuba kita kena tengok kat belakang tu, siapa pemilik dia. Wallahu'alam. Tapi doa lah tuan-tuan, biar persijilan halal kat Malaysia ni terus dengan prinsip. Kalau dipermudahkan, lagi parah lah. So sekarang ni kita masih on the track jaga prinsip-prinsip yang tak dibenarkan dan dibenarkan. Yang penting kita cuba elak daripada kekeliruan. Ya? Wallahu'alam. Ada? Di luar negara ada halal dia? Ada. Setiap negara-negara dia ada logo dia. Tapi ada logo yang kita iktiraf, ada logo yang kita tak iktiraf. Kerana ada logo yang tak iktiraf tu, sebagai contoh di China. China bukan semua logo kita iktiraf. Di Indonesia bukan semua logo dia iktiraf. Sebab ada logo-logo yang mudah didapati dengan hanya membayar saja. Kalau di Thailand, lain pula. Thailand ni, orang bukan Islam tak nak bubuh halal. Tapi kalau dia bubuh halal tu, kira betul-betul hebat tu, dia pakai tangan dia. Halalun. Percayalah, itu halal dia betul. Dia maknanya dia orang bukan Islam tak nak bubuh halal ni. Tapi yang bubuh tu memang betul-betul dia nak kepada halal. Tapi Thailand memang dia advance sikit lah. Dalam bab-bab ni senang nak dapat. Wallahu'alam. Baik, ada lagi soalan? Okay, rasa cukup sekali tu. InsyaAllah kita sambung pada... Puan nak tanya? Bangun dengan apa? Wah, cepat betul nak semayang. Bawa tenang kan? InsyaAllah kita sambung pada bulan depan. Bulan depan kita akan sambung pada solat-solat sunat yang bersifat berjemaah. Apakah solat sunat yang digalakkan kita berjemaah? Dan apakah keadaan yang perlu kita lakukan insyaAllah? Semoga Allah Ta'ala merahmati tuan-tuan dan puan. Doakan semoga kita dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Saya agak sedih juga sebab sekarang ni pelajar baru masuk kan, UKM, budak-budak masters baru masuk. Jadi ramai pelajar-pelajar master nak sambung belajar tapi tak ada duit. Lepas tu pensyarah-pensyarah nak sambung belajar pun terpaksa, ada yang dapat cuti belajar tetapi hanya dapat gaji saja. Cuti gaji tapi allowance tidak ada. Apa? PTPTN. Itulah masalah ni. PTPTN tak bayar. Itulah. Cuba masa bukan PTPTN ni Mara, tuan-tuan dan puan, bagi tahulah kawan-kawan yang pinjam Mara, yang pinjam PTPTN.
Tuan-tuan, kita masa ambil tu kita bayar, kita janji nak bayar. Kita bayarlah. Ustaz, ada orang politik janji tak jangan bayar. Ha? Berdosa. Tapi masalah sekarang itu janji orang politik. Bila janji orang politik, tuan-tuan jangan ambil 100% sebab janji orang politik ni dia tak boleh percaya. Tu sebab orang politik ramai masuk neraka. Tak? Live ni. Ha, jadi tuan-tuan puan, ramai masuk neraka sebab dia orang janji tapi dia tak fikir. Jadi dalam hal ini, kita sebagai orang Islam, kita dah berjanji masa ambil PTPTN. Faham tak? Kita dah janji ambil PTPTN nak bayar. So kita kena bayar. Kaedah mudah di dalam Islam. Hatta yadullu dalil ala hillani. Ala hilli. Kita ni kena bayar sehinggalah ada arahan daripada kerajaan kata tak payah bayar, baru tak payah bayar. Faham tak? So sekarang ni masa kita janji tu, kita sign kontrak, siapa yang sign tu? Orang politik tu ke sign? Yang kita yang sign. Kita yang sign. So kita sign, kita yang bertanggungjawab untuk bayar. Sehinggalah terdapat dalil yang ataupun dalil tu maksudnya sehinggalah terdapat arahan daripada pihak kerajaan mengatakan tak perlu bayar. Baru tak payah bayar. Ha, jadi itu tanggungjawab. Jadi kita bertanggungjawab atas apa yang kita buat. Atas yang kita janji. Sama je hukum macam kita ambil kad kredit. Kita ambil kad kredit konvensional. Wajib tak bayar. Ada riba kan? Kita ambil kad kredit konvensional ada riba. Haram kita ambil. Tapi kita ambil. Bila kita dah ambil, kita dah guna RM10,000, wajib tak bayar? Wajib. Kamu berdosa sebab ambil konvensional kerana ada riba. Satu. Yang kedua, kamu berdosa sebab ambil. Yang kedua, dah guna, wajib bayar. Lepas selesai bayar, tolong tukar kepada yang Islamik. Wajib bertukar kepada Islamik. Tengok, kita tetap kena bayar. Sehinggalah datang arahan daripada pihak bank negara ke negara kata siapa yang buat kad kredit daripada bank yang konvensional kita boikot dan semua tidak perlu bayar. Kerajaan kata kita pun tak payah bayar, baru tak payah bayar. Nampak tak? Contoh, ingat tak dulu kita ada AES, saman AES, sekarang dah tukar kepada AWAS. Aduh Datuk ni, ya ilah ya Allah. Awas lah tu, AWAS dah tukar. Dulu AES. Saya ada hutang dengan AES sebab malumlah pergi ceramah, kita bukan tahu. Tengok orang, kita pula selebriti. Tengok, cuf, gitu atas, dekat atas jalan raya. Oh, saya ingat ada orang ambil gambar saya. Rupanya, sampai-sampai saman AES sebanyak 4,300 lebih. Banyak kena kat Putra ni, Putrajaya ni paling banyak guna. Datang kuliah maghrib, masjid tak bayar, surau tak bayar, saya kena bayar sendiri. Mana saya tahu? Masa tu mula-mula kena, tahun 2010 ke masa mula-mula kena. Kena bayar. Tak apalah, selesai. Saya bawa duit dan pergi bayar. Bawa keluar duit, dapat gaji pergi bayar. Bawa 4,000 lebih. Sampai-sampai kat JPJ Kajang, bos dia panggil, Ustaz naik atas, nak buat apa? Nak bayar saman. Oh, banyak ke saman Ustaz? Ada. Saman apa? Tengok, dibuka-buka. Tak ada sama Ustaz. Nak ni AES. Oh AES. Terdiam bos ni. Saya tak mahu beritahu lah bos ni mungkin dah naik pangkat kot. Lama lah ni cerita ni. Lepas tu dia pun kata, Ustaz simpan dulu duit tu. Sebab tak tahu lagi apa masalah AES ni. Mungkin dia tak tahu Ustaz. Takut Ustaz bayar kan dia takkan balik lah. Ustaz simpan tu. Banyak Ustaz boleh guna. Baiki kereta, tukar tayar kereta. Guna dulu kereta Ustaz. Bila kerajaan minta boleh bayar. Alhamdulillah. Tiba-tiba arahan saya wajib tak bayar? Dah nanti dulu. Tak, saya masa keluar surat 4,300. So wajib bayar tak? Wajib bayar. Tapi saya dah bawa duit sebab saya tahu tanggungjawab saya sebagai rakyat yang berkaliber. Saya bawa duit cash nak pergi bayar. Pihak JPJ kata, jangan bayar lagi Ustaz. Ustaz simpan. Saya pun bawa balik. Simpan dulu. Bila simpan tu tunggu bilalah nak bayar, bilalah nak bayar. Tiba-tiba datang arahan kerajaan kata tak payah bayar. Nama clean dalam sistem. Terkejut saya. Sujud syukur. Alhamdulillah. Duit tu pun dah habis lah. Jangan tuan-tuan minta pula. Dah habis. Tuan-tuan nak bagi tahu, barulah jadi yang wajib menjadi tidak wajib bayar kerana atas arahan kerajaan. Sekarang ni PTPN ada tak kerajaan suruh tak bayar, suruh tidak bayar?
Tidak ada. So hukum balik pada asal. Al aslu baqa makan ala makan. Asal balik kepada hutang yang asal, kita bayar dulu sampailah datangnya arahan daripada pihak pemerintah yang mengatakan tidak perlu bayar. Ha, nampak tak? Sebab apa tuan-tuan kena bayar? Sebab untuk anak-anak kita akan datang. Percayalah saya kata saya tuan-tuan, budak-budak sekarang ni nak dapat PTPTN, saya dalam 400 orang pun ni, saya bagi top. Saya tanya berapa orang dapat PTPTN? Saya rasa dalam 30% dapat PTPTN. Bakinya semuanya farmer, father and mother. Terasa tau, tu sangat terasa. Saya dapat rasakan, kita mungkin ada duit tuan-tuan, orang yang tak ada duit macam mana? Hey, doakanlah. So kita yang nak dah buat pinjam ni, bayar dulu, biar dia orang bayar balik kepada, bagi balik kepada anak-anak kita untuk belajar. Wala tu. Mudah ya. Kita tak bayar hutang dan hutang itu termaktub ada. Maka bila kita mati, duit daripada kita punya simpanan itu, duit faraid sebelum difaraidkan, semua tu akan dibayar terlebih dahulu. Duit telefon, duit hutang PTPTN, semua tu akan bayar daripada itu. Orang hidup lah. Itu sebabnya mimbak di wasiyatin audain. Selesaikan wasiat, selesaikan hutang, lepas tu baru difaraidkan. Ada baki baru faraid. Tak ada baki, cari sendiri. Betul. Lain macam Datuk Bala ni. Lain macam ke? Ha? Tak, dia semangat dia lain macam hutang ni. Tapi betul, Datuk kata hutang kan. Saya concern tentang hutang. Sebab Nabi sangat jaga-jaga buat hutang. So kita cubalah tuan-tuan puan, pesan kat anak-anak kita, adik-beradik kita yang ada hutang, bayarlah. Adik-beradik saya pun ada hutang PTPTN, saya suruh bayar macam biasa. Saya kata selagi tidak ada arahan mengatakan tak perlu bayar, selagi itu kita wajib bayar. Saya berpegang dengan hukum. Dan Datuk Mufti Wilayah pun buat benda yang sama. Dia arah bayar dulu sehingga dah dapat arahan mengatakan tidak perlu bayar. Ya? Sebab hutang adalah hutang kita, bukannya hutang orang politik. Orang politik boleh janji apa saja. Kalau saya jadi orang politik, saya akan janji macam-macam. Masjid ini akan dinaikkan taraf macam-macam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wala tu'sir ya mujibud da'wat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ini rakaman berani mati dia panggil.